Untuk segmen yang ditunggu, tunggu belum. Dimana aku akan membacakan pertanyaan. Setelah aku selesai membacakan pertanyaan, kalian harus cepet-cepetan mencet bel ya. Karena yang paling cepat memencet bel itu boleh memutuskan apakah dia mau jawab atau... Lebar! Harus selesai dulu pertanyaan. Kalau nggak selesai pertanyaannya udah dipencet, berarti dia harus jawab. Oke, siap-siap ya. Pertanyaan pertama. Sebutkan inisial orang yang seminggu kemarin bikin kamu kesel banget. Lempar jawab. Lempar. Oke, siapa? Hah? Inisial orang yang minggu lalu bikin kamu kesel. Ada nggak? Terus siapa lagi? Inisialnya. Bikin kamu kesel. Inisial aja. Aku kasih tahu deh. T ya. Torik dong berarti ya. Kamu ya, bikin, minggu lalu bikin dia kesel. Kita minggu lalu gak berantem, sayang. Emang harus buat dijadwalin, kesel-kesel aja. Nah, tuh kan dia gak suka ngomong. Aduh. Kamu ada gak yang minggu lalu bikin kamu kesel? Gak ada? Gak ada sih. Oh, gak ada. Oke, pertanyaan kedua. Sebutkan. Inisial lagi, public figure. Yang menurut kamu itu adalah orang yang pansos dan gak layak masuk TV. Lempar. Kalian kenapa gak mencet? Ayo siapa Fuji, inisial A, inisial orang yang menurut kamu ini orang pansos melulu. Oh, aku yang sebutin deh inisialnya. Gak, bisa kamu jawab deh, jawab. Kamu jawablah, kasihan, bantulah pacarnya, bantulah, jawab. Siapa? Masa kayak gitu sih yang pacar? Tahu. Inisial T. Inisial T. T siapa? Torik juga. Ada nggak sih Fuji? Ada nggak? Parah yang menurut kamu tuh pansos banget. Aku nggak tahu. Ada nggak menurut kamu? Ada nggak? Aduh nggak tahu. Ada aja atau enggak gitu? Ada berarti ya. Inisialnya itu nggak? Nggak tahu. ABCD. ABCD. Oh, siapa Tor? A. T. Lintar atas. Lanjut. Sebutkan. Pengalaman kalian yang menurut kalian itu kalian menyakiti hati orang lain. Lebar. Apa ya? Telat sih, kenapa telat sih? Pernah gak kamu? Tapi saya nge-blank mulu setiap ditanya. Udah lama ya dia ya. Pernah gak kamu ngerasa ngapain terus kamu ngerasa itu kayaknya gue nyakitin hati orang? Lebar. Diam gak? Belum. Pas marah-marah. Kamu? Iya, pas marah-marah sih. Marah-marah siapa? Rasa masalahnya habis itu. Oh, marah-marah sama siapa? Kamu marah-marah sih. Oh gitu, sama siapa? Sama dia? Manager. Oh, manager. Kamu kalau biasa marah-marah? Temen lah, temen. Oh, sama temen. Gara-gara itu ya? Hah? Gara-gara itu, gara-gara mantan. Ini gombal banget. Lempar. Aduh, Torik. Aku lempar gimana? Iya, betul. Torik, jadi kalau ini buat Torik. Torik, sebutkan kebohongan terakhir yang pernah kamu ucapkan. Oke, kita ketemu lagi Senin sampai Jumat. Di acara Rumi.